song. Hai sahabat, masih ingatkah kalian dengan Cakrakan? Yups, benar sekali, dia adalah salah satu penyanyi papan atas tanah air. Cakrakan baru-baru ini buat kaget publik karena unggahan di Instagram miliknya. Ia memperlihatkan tengah mengikuti audisi ajang pencarian bakat America Got Talent. Manajer Cakrakan, Ilham, mengungkapkan bila sebenarnya sudah banyak tawaran manggung di luar negeri buat Cakra. Tapi selama ini, mereka masih ingin fokus di tanah air hingga akhirnya datang undangan dari pihak America Got Talent. Dia excited sih, kan saya yang dapat emailnya, saya ngobrol, dia bener-bener yang ayo lah. Tadinya tuh emang ada beberapa undangan buat perform di Amerika, di Belanda, Australia, cuma kita masih fokus aja di Indonesia buat bikin tour segala macam. Nah, adanya AGT ini bikin dia lebih terpacu nih. Ya udahlah, kita gas aja, gak apa-apa kok, bagus, ujar Ilham. Motivasinya simpel, yaitu salah satunya keinginan sang ayah. Kesempatan Cakrakan mengembangkan karier internasional kini semakin besar peluangnya. Apalagi mendiang sang ayah memang punya keinginan besar agar putranya itu bisa terkenal secara global. Betul, makanya waktu kita gelar konser di Malaysia, yang konser perdana dia kemarin di Januari, dia itu sedih banget karena dia berharap ada bapaknya di situ. Itu dia tujukan buat bapaknya juga, tutur Ilham. Terkait kompetisi yang sekarang diikuti Cakrakan, Ilham mengatakan bahwa sang artis masih di tahap audisi pertama. Untuk hasil, dirinya mengaku belum ada informasi baru terkait audisi Cakrakan. Belum, kita masih nunggu juga. Doain aja, pungkasnya. Usai mengunggah foto di suatu tempat dengan latar belakang tulisan America Got Talent, belum lama ini, penyanyi Cakrakan menjadi sorotan warganet. Bukan hanya tampilan foto, Cakrakan juga meminta doa dan mengajak pengikutnya untuk menonton aksinya di ajang pencarian bakat tersebut. Bismillah, mohon doanya semua, semoga diberikan kelancaran, nyuhun keun piduana kasadayana. Tong hilap kenonton ya, tulis Cakrakan pada kolom keterangan. Foto tersebut menandakan Cakrakan tengah berjuang mengikuti audisi ajang pencarian bakat America Got Talent di Amerika Serikat. Foto tersebut membuat Cakrakan menuai banyak pujian, karena ia masih ikut kompetisi meski di Indonesia sudah terkenal.